Wih, Bapak. Lagi ngapain ini, Pak? Waduh, Rey. Ini mobil paling jarang bener ada di pasaran. Nah, ini Pak, tadi saya juga baru datang lihat, nah. Ini mobil keren banget, Pak. Iya. Kok bisa dapat, Pak? Ini Ford Wheel Track. Wih, mobil mantap. Yang paling banyak diincar, paling banyak diburu oleh para pemirsa yang doyan double cabin. Bener banget, Pak. Gitu loh. Dan saya benar-benar nggak bisa apa ya, nggak bisa pangling. Dari pagi, siang, sore saya liatin terus di mobil. Tapi emang mobil ini jarang banget sih, Pak. Mata kita tersirap ya. Betul banget. Biasanya gitu mobil double cabin kan merek dari Nissan dan lain-lain. Ini dari Ford, keren Ford, banget sih, betul. Pak. Betul. Nah, kenapa Ford Wheel Track banyak digemari? Kenapa tuh, Pak? Nah, tentunya nggak saya bahas di sini dong. Oh iya. Emang mau mulai? Udah lah. Ini udah mau mulai pada tadi, tapi Bapak ngeliatin mobil ini terus. Iya, saya nggak bisa kelain hati nih liatin mobil. Saya jadi ikut-ikutan nih, Pak, pengen liatin mobil ini, Pak. Karena gini, Rey. Bagi pemirsa yang sedang cari double cabin, apalagi Ford Wheel Track, kalau dapet mobil ini hoki banget dah. Betul banget, Pak, betul. Ya, saya dapet mobil ini kondisinya bagus banget nih. Ih, masih kinclong. Ntar saya ceritain di dalam konten aja ya. Kinclong banget ini sih, belum Pak. Belum mulai kan ya? Belum. Kita ngomong biasa dulu aja. Iya. Lihat tuh, Rey. Dari bodi sampingnya aja, buset ya. Warnanya warna jarang ada. Betul, Pak. Yang kedua, peleknya juga ring 20. Betul. Dan, waduh, gahar banget dari ya. Betul, Pak, gahar banget. Gahar banget dari bagian belakang, bagian depannya. Buset, ini kayak review satu kan? Huh? Enggak loh, Pak. Pak, ini Pak, daripada Bapak jelasin ini. Tapi kita kan mau bikin konten nih, Pak. Ah. Para pemirsa pasti pada langsung penasaran nih, Pak, harganya berapa, Pak? Iya sih, bener. Gimana? Tapi jangan cuma ini ya. Iya, mana kan kita suka ini kan? Betul. Kita kontenin yang lain ya. Banyak pilihan, Pak. Ya, mungkin ada yang pecinta Pajero, betul. Pecinta Fortuner, betul. Atau pecinta Isuzu Mux, atau pecinta Wuling, betul. Atau HR-V baru, atau Captiva, buset deh. Banyak banget, Pak. Emang ada di sini? Ada, Pak. Lengkap ya? Lengkap banget, Pak. Oh. Makanya kita mau review hari ini, Pak. Mau review habis-habisan ya? Betul. Buat para pemirsa yang sedang bingung cari mobil SUV yang keren, harus main ke showroom sini, ke showroom sana, ke showroom sini, ke showroom sana. Jadi nggak perlu repot. Betul. Tinggal datang ke Kingeli, banyak pilihannya, betul nggak, Rey? Betul sekali, Pak. Makanya. Jadi saya review sendirian ya, sama kamu dong. Tadi sih rencana dengar-dengar ada yang mau ikut nih, Pak. Itu ya, kita mau presenter dari Eropa ya? Nah, ini nih. Coba dipanggil dulu dong. Baru pulang nih, Pak. Waduh. Presenter kita dari Eropa baru pulang nih. Aduh. Black Ford Wheel Track ya, Eropa ya? Waduh, capek banget dong. Iya. Badan patah-patah. Pakai pesawat aja 17 jam pakai ini berapa ya? Waduh. Tapi seru. Seru dong. Ya, bisa 1 tahun nyampenya. Iya. Oke deh. Gi, ini dikumpulin lantai ini. Ada 8 mobil SUV dengan branding karaga berasa. Iya, betul. Dan ini kalau dilihat fresh-fresh semua ya, benar-benar stoknya baru banget. Oh iya dong, fresh dong. Iya. Ya, King Gallery selalu memfreshkan unit-unitnya. Betul. Nggak ada unit yang basi deh. Ya kalaupun ada unit yang memang pemirsa kelihatan, kok ada lagi, itu sudah dijual oleh Anggi. Laku lagi, dijual iya, lagi. Iya, betul. Biasanya karena kan kita terima jual, beli kan. Ada memang itu. Customer-customer di Jakarta itu sultan-sultan. Iya, kadang pakai 3 hari dibilang, bosan nggak enak, ganti iya. Lagi tukar tambah lagi di kita, betul iya, ya? Iya betul, jadi banyak, cuma pengen ngerasain doang biasanya. Betul, banyak kejadian-kejadian aneh, betul. Bin ajaib di King Gallery itu ya. Tapi memang kadang-kadang kalau orang yang berpikiran sempit, pikirnya kita nggak laku unitnya. Iya. Padahal mahal. Itu udah banyak banget perputaran yang terjadi. Sudah hasilkan cuan iya, banyak betul. Benar. Oke deh, tanpa okay. Berlama-lama, kita akan review 8 SUV terkeren di King Gallery. Betul, ada apa aja? Tentunya saksikan terus di King Gallery Channel. Gak pakai bahasa Prancis. Enggak bisa. Enggak belajar. Enggak belajar. Waduh. Kurang lama kayaknya ya. Coba bahasa Prancis terima kasih apa? Enggak tahu. Bisa enggak tahu? Enggak tahu. Cerokos nih. Aduh. Oke deh pemirsa, dukung terus King Gallery akan terus menjadi channel yang bermanfaat. Ya. Agar menjadi channel yang bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mencari mobil bekas berkualitas, agar tidak salah pilih mobil, carinya cuma di King Gallery. Jet lag nih, biasanya kalau jam segini Anggi lagi tidur. Bener-bener. Oke. Oke, apa lagi? Dan jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Missing someone, love is all you're on. Missing someone, love is all you're on. Don't let you
Oke. Di mobil yang pertama saya ditemani oleh marketing Nanda dari King Gallery. Betul. Sudah semangat Nanda? Semangat banget dong. Semangat dong ya, karena memang bentar lagi mau kirim mobil juga ya. Betul. Tiap hari Nanda juga sibuk kirim mobil ke customer ya. Iya. Karena apa? King Gallery bukan hanya menyediakan customer datang ke showroom, tapi juga kita bisa datang ke rumah. Ke rumah Anda, parkirin mobilnya langsung, betul nggak? Iya, betul. Yang penting tinggal dibayar. Betul sekali. Okay. Mobil yang pertama SUV yang paling digemari pada zamannya. Iya. Dan kini ada di King Gallery. Bernostalgia lah beli mobil ini. Iya. Talenta bukan kita punya apa, Nanda? Kita punya Chevrolet Captiva 2.0 diesel AT Grey tahun 2011. Wow, ini diesel? Diesel dong. Sudah new model juga lagi ya? Iya, betul. 2011 sudah new model diesel, ini jarang banget ada, barangnya langka. Iya. Kilometer berapa, Nanda? Oke, untuk spesifikasinya dia tangan kedua, kilometernya di 124.000 okay. Dan pajaknya bulan 10 2023. Panjang ya? Panjang. Di sini enggak ada yang mati ya? Iya. Yang mati cuma di kuburan. Bukan rumah sakit. Rumah sakit orang hidup. Ya, oke, langsung aja. Harga case-nya berapa, Nanda? Oke, untuk harga case-nya di 155 juta masih bisa nego. Oke, datang nego sampai guling-guling, pokoknya pulang bawa mobil deh ya. Benar sekali. Oke, untuk harga kreditnya khususnya aja, berapa harganya? Di 4 tahun 139 juta. Oke, dengan total DP saya baca ini ya, 49.300.000 rupiah. Dan angsurannya adalah 3.415.000 rupiah. Tolong editor ditulis, biar customer peka dan bisa melihat, betul nggak? Betul. Oke. Dan khusus di segmen ini, kita diskon aja, Nanda. Langsung diskon ya, Pak? Diskon dong. Jadi, total DP 49.300 kita coret 9.300.000-nya. Wow. Cukup bayar 40 juta, bawa pulang Captiva 2011. Keren nggak? Under 50 juta ya, Pak? Iya. Bisa bawa pulang ini. Kaget ya? Kaget dong. Coba ulang dong, kaget dong. Gitu. Jadi termurah, ya jatuhnya berarti kurang lebih 130 juta aja kita jual. Betul. Dengan harga kredit pakai paket nih Niaga Finance. Nah, bagi Anda yang punya budget 40 juta, udah dapat keren-keren Anda ya. Iya. Pakai SUV ini, apalagi diesel lagi. Iya. Dan kiri. Dari Chevrolet lagi, dari Eropa. Mobil Eropa. Iya. Nyaman banget. Nyaman banget. Oke. Kita akan lari ke mobil yang kedua, tentunya SUV yang gagah perkasa juga. Wow. Ada apa di sana? Tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke. Di mobil yang kedua saya ditemani oleh Rahani King Gallery Marketing ya. Betul banget, Pak. Oke, Rahani sudah semangat? Semangat. Oke, kalau semangat kasih tahu dong, kita punya apa di mobil yang kedua? Oke, di sini kita punya Toyota Fortuner VRZ TRD AT hitam tahun 2017. Untuk speknya dia tangan kedua, kilometer masih 100 ribuan, pajak bulan 10 2023. Wow, lagi dan lagi pajaknya panjang ya. Betul, panjang. Karena di sini enggak ada yang mati. Enggak ada yang mati. Yang mati cuma di diesel. Di kuburan. Oh iya. Enggak boleh gitu. Iya, Pak. Di kuburan maksudnya pemirsa. Dan di era sekarang ini enak banget ya, Rani ya. Betul. Pemirsa tinggal duduk di depan TV. Betul, tinggal nonton. Nonton kita pilih satu-satu, tinggal telepon Rani. Karena apa? Karena beli mobil di King Gallery aman, tentram, dan bahagia. Betul. Kenapa aman, tentram, dan bahagia? Karena kita bisa sewa unit dan mobil juga di kita berkualitas, dijamin pastinya. Nah itu kan kecap, dijamin. Dijaminnya apa? Terjamin, karena di mobil di showroom kita ada 3 jaminan nih, Pak. Pertama dari showroom kita yang tertera mobil tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, kilometer asli, mesin dan metik tidak pernah jebol atau mana kejebol, surat-surat asli dan absa. Itu baru jaminan dari showroom. Yang pertama itu berupa sertifikat jaminan keluaran. Betul. Dari King Gallery ya. Betul, Pak. Jadi pegangan secara hukum bagi para pemirsa. Betul. Yang kedua emang apa jaminannya? Yang kedua semua unit yang ada di King Gallery tentunya sudah lulus inspeksi waranti smart dan juga auto inspector ya. Betul, auto inspector. Oke, lagi-lagi ada sertifikatnya jaminan hukum. Betul. Juga. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kalau pemirsa masih kurang percaya, boleh langsung bawa ke bengkel resmi untuk general check up. Atau bawa montir-montir dewa Anda kemari. Betul. Kalau nggak cocok, udah jangan dibeli deh. Betul. Pokoknya King Gallery itu beli mobil, bukan beli mobil kucing dalam karung. Iya, ya, tapi beli kucing di luar karung. Luar karung. Ya, gitu loh. Lihat dulu, cocok dulu, baru bayar. Betul. Itulah motto King Gallery. Pokoknya tidak ada dusta di antara kita. Betul. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Kita, ya. Jadi, seperti tadi saya bilang, era sekarang udah mudah, pemirsa. Tinggal tonton unitnya, lihat satu-satu dengan detail, ya tinggal tunjuk mobilnya, dan telepon tuh marketingnya. Betul. Nomor teleponnya tertera. Ya, dan tinggal kirim DP. Kenapa tinggal kirim DP? Karena mobilnya tadi sudah dikasih tahu, terjamin. Betul, terjamin. Lanjut, speknya. Oke, harganya. Speknya udah, Pak, harganya. Oke, harganya langsung. Oke, untuk harga case-nya dibanderol harga 465 juta. Oke.
Untuk harga kreditnya? Untuk harga kreditnya di mana? Harga 439 juta untuk tenor 5 tahun. Oke. Okay. 439 juta dengan TDP 130.600.000. Angsurannya adalah 10.933.000. Betul. Di segmen kali ini kita diskon. TDP tinggal 100 juta aja. Wow, dipotong. Wow, potongannya berapa tuh? 30 juta. Waduh, banyak banget tuh. Aduh, pokoknya jatuhnya cuma 400-an dikit ya. Betul, 400-an. Buat hitungin nanti telepon aja si Rani. Pokoknya yang kita kasih 100 juta bawa Vietjet TRD 2017 warna hitam. Warnanya paling digemari. Dan sampai saat ini Vietjet TRD masih banyak diburu oleh para pemirsa Sentor Jagat Indonesia. Betul nggak? Betul, Pak. Jadi diulang lagi ya, TDP cuma 100 juta, per bulannya cuma 10.933.000 selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Nah, kalau mau hitungannya beda lagi, telepon aja Rani. Betul. Diskon tetap kita kasih habis-habisan. Oke, ini segmen mobil yang kedua adalah Ford Fiesta TRD 2017. Ada mobil apa lagi nanti? Banyak. Banyak ya, deh. Pak. Kita bakal tonton aja deh. Kita akan ke mobil yang ketiga, ada apa di sana? Tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke. Okay. Oke, okay, di mobil yang ketiga saya ditemani oleh Karisma Marketing dari King Gallery. Beri salam dulu dong buat para pemirsa. Halo pemirsa. Ingatin muka saya ya. Kalau datang ke King Gallery, cari Kak Karisma. Karisma, bukan motor Karisma ya? Bukan. Udah enggak ada di Honda. Ya, oke. Okay. Di mobil yang ketiga kita punya apa Karisma? Kita punya Honda RV Special Edition AT Putih tahun 2022 nih Pak. Wow, ini terbaru ya? Iya, new terbaru, ya? New. Jadi buat Bapak Prisa nggak perlu inden lagi, iya. Di King Gallery sudah ready. Iya betul. Apalagi speknya gimana tuh? Spesifikasinya di tangan pertama dari baru kilometer 5.000-an pajak bulan 6 2023. Yang bener. Betul. 5.000? Iya. Mobil nggak dipakai dong? Kan ini mobil baru Pak. Iya, iya, karena memang tadi yang saya bilang, iya, Karisma, betul. Banyak orang Jakarta atau iya. Indonesia yang bosenan, iya, banyak betul. Sultan dipakai 3 hari nggak cocok, iya, dijual betul. Lagi. Dan pemirsa kalau lihat mobil ini mungkin ini mobil udah pernah ada King Gallery, tenang, mobil ini sudah laku, terjual, dijual lagi, iya. Banyak yang bosen. Betul. Ya, jadi bukan karena nggak laku, karena sudah dijual, jual lagi, karena memang kita jual beli ya. Iya. Oke, Karisma, harganya berapa? Udah turun nih harganya nih pemirsa? Kita harga cashnya di bandrol 415 masih bisa nego Pak. Waduh, dulu iya. 445 loh, sekarang 415 iya, nego ya. Udah turun ya. Oke, harganya. Pokoknya nego habis-habisan deh. Emang baru 405, cuma kan masih inden. Iya. Ya. Oke, harga kreditnya berapa? Harga kreditnya di OTR 395. Oke, 395 iya. juta rupiah untuk kredit selama 5 tahun Bank Niaga. Saya bacain aja. Iya. Dengan TDP 123.500.000. Angsurannya Rp8.585.000 kali 59 bulan ya. Iya. 5 tahun. Iya. Nah, di segmen kali ini saya akan potong habis-habisan deh. Cukup bayar 100 juta aja. Wow. Cukup bayar 100 juta aja. Dengan angsurannya sama tadi ya, Rp8.585.000 udah bisa bawa pulang HR-V. Jatuhnya berarti berapa tuh potongannya? 20, hampir 25 ya? Ya hampir 25 juta. 3, iya. 395, 385, 375, 370-an pemirsa. Iya. Jatuhnya murah gak? Murah banget. Kagetnya kurang ekspresi gitu loh. Aku tak bilang ini mama, kok. Bisa langsung bawa pulang HRV ya. Iya dong. Harganya iya. menjadi 370-an. Ya dengan angsuran Rp8.585.000. Murah gak? Murah banget dong. Murah banget. Cuma gitu ada dong. Di King Gallery. Cuma di King Gallery gitu loh. Iya. Jadi gini, apa Karisma, banyak orang pengen cari mobil A, mobil B, SUV C, SUV D. Betul gak? Betul. Nah, biasanya mereka dapat di showroom A, SUV A. Mereka dapat SUV B di showroom B. Dapat SUV C di showroom C. Artinya mereka harus lari-lari karena memang suka milih ya. Iya, betul. Ada yang suka milih kalau enggak Fortuner Pajero, kalau enggak Wuling iya. mungkin, kalau enggak HR-V. Jadi mereka berkeliling. Iya. Nah, cukup datang ke King Gallery, semuanya ada di sini. Iya, betul. Itulah enaknya King Gallery, betul enggak? Iya. Memanjakan para pembelinya. Ya, boleh dimanja, ya tinggal pilih, iya. tinggal duduk manis di rumah, tonton aja King Gallery Channel, iya. semuanya disediakan di sana. Asal jeli dapat aja, iya. jangan di skip. Ya kalau di skip nanti nggak kelihatan mobil-mobilnya. Iya, betul nggak? Tentunya kita masih punya PR lagi mobil yang keempat, iya. mobil yang super keren juga nggak kalah dengan HR-V. Betul nggak? Ada apa di sana? Stay tune di King Gallery Channel. Oke. Okay. Oke. Okay. Di mobil yang keempat saya ditemani oleh Anggia Amasa. Amarta. Amarta. Inilah bintang
dari Eropa. Aduh, enggak lah. Oke, Gi. Okay. Di mobil yang keempat kita punya apa, Gi? Di sini kita punya mobil idaman banyak orang ya, buat bapak-bapak di luar sana. Di sini kita punya Ford Ranger. Tunggu. Wild diralat Track. Dulu nih. Apa tuh? Bapak-bapak, ini iya. Mobil kaula muda dan bapak-bapak juga. Enak aja, saya suka di mobil, saya kan udah bapak-bapak gitu loh. Udah bapak-bapak sih. Kok, kan udah punya anak. Semua yang udah punya anak itu bapak-bapak. Tapi jiwanya anak muda. Buat Anda yang berjiwa muda dan kebapak-bapakan boleh ambil mobil ini. Iya, di filter lebih halus ya. Halus dong, ya. Okay, tua banget kayaknya kalau bapak-bapak. Buat cowok-cowok yang sudah berumur, ya kan gitu ya. Pakai bahasa Sunda dong, cowok-cowoknya apa? Amang-amang. Bukan sih. Oke, lanjut aja ya. Oke. Di sini kita punya Ford Ranger Wild Track double cabin tahun 2014 warna oranye. Untuk spesifikasinya ini masih tahun pertama, kilometernya antik ya, masih dikit. 51.000. Menandakan kalau mobil ini dipakai pribadi. Ah, tahun pertama lagi. Betul, tahun pertama daerah juga. Daerah Bengkulu. Iya. Dan pajaknya bulan 11/2023 masih panjang seperti jalan tol. Betul banget. Dan buat ini istimewa lagi di mobil. Depannya BD nih. Iya. BD kan bandar. Bandung. Bisa Bandung. Bandung ya. Bandar lah ya bandar. Iya. Bandar apa dicoret ininya? 4 yam. Jadi bandar apa? Bandar ayam. Bandar ayam. Terus 4-nya dari mana? Jadi pilih nomor. Oh. Ya jadi bandar ayam. Keren enggak? Oh, astaga. Keren. Iya. Gitu. Ide yang sangat baik sih, kenapa iya. Bandar ayam enggak bandar yang lain gitu. Jangan tangkap polisi nanti. Oke. Oke, apa lagi? Oke, udah sih. Ini track 2014, iya. Tanggal pertama di baru plat iya. Plat Bengkulu BD. Betul? Dan di pembukaan tadi saya terkesima banget sama ini mobil. Iya. Speechless. Speechless, ya. Kenapa bisa speechless? Karena memang Ford Wild Track ini banyak dicari oleh para apa ya para pria-pria jantan di seluruh negeri ini. Karena meningkatkan ketangguhan kegagahan kalian. Betul. Selain itu juga ini punya abangnya. Punya dia adiknya. Oh. Abangnya itu Ford ini. Ford up. Saya jadi ngeblank. Ford apa namanya? Apa? Kameramen. Ford. Ayo, yang 2 miliar lebih. Ford juga sama. Tahu. Abangnya. Tahu. Dan ini bisa dioper seperti abangnya. Itu. Ayo. Buat apa? Ayo pemirsa tulis kolom komentar di sana yang berhasil menjawab dapat hadiah pokoknya. Satu bulan kemudian. Iya. Saya tadi udah tahu tadi buat apa gitu loh. Jadi ngeblank saya gitu loh, ya. Oke. Intinya mobil ini mirip buat abangnya itu yang 2 miliar. Dan ini bisa dimodifikasi seperti ya, itu gitu. Betul. Gitu loh, gagahnya dapat. Yang buat mobilnya drop ya? Juga tuh gitu loh. Ford Ranger. Bukan, ini memang Ranger Wildtrak. Raptor. Raptor. Ford Raptor, pemirsa. Saya ngeblank langsung tadi, saya udah inget tadi ya. Ford Raptor itu harganya 1 miliar lebih sampai 2 miliar. Dan Wildtrak ini banyak dicari, kenapa? Harganya jauh lebih murah lebih dari Ford murah. Raptor. Dan bisa didandan. Iya, tapi bisa di facelift lah ya. Betul. Nah, nanti editor kasih lihat tuh Ford Wildtrak yang sudah di apa modif-modif dah. Iya, betul. Tampilin saja gitu loh. Ya, pasti gak sabar pada pengen denger harganya. Iya. Harganya murah. Berapa nih cash-nya, Gi? Oke, untuk harga cash-nya di 450 juta nego. Dan nego tipis-tipis lah ya. Iya. Karena barangnya jarang pemirsa. Betul, limited. Yang kedua saya bacain aja deh. Oke. Harga kreditnya murah. 395 juta sudah net. Iya, selama 4 tahun. Selama 4 tahun dengan DP 124 juta rupiah. Angsurannya 9.704.000. Wow. Itu selama 4 tahun. Iya. Jadi dapat mobil kayak ini udah enggak perlu lagi keluar kocek sampai 2 miliar. Betul. Cukup keluarin kocek 124 juta bisa bawa pulang langsung modif. Langsung modif dan itu pun budgetnya enggak akan nyampe MM-an ya. Betul, gayanya naik. Iya. Gantengnya naik. Iya. Terus mobilnya juga harganya bertahan. Affordable banget dan betul. Bertahan. Modelnya long apa? Timeless. Timeless. Terus harganya juga timeless. Iya. Segitu-gitu aja. Tapi bisa cek 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, harganya segitu-gitu aja. Betul. Nggak pernah berubah, malah makin naik. Tergantung betul. Anda modifnya seperti apa. Iya. Nanti akan di-review oleh Anggia dan saya ya. Iya. Secara spesial lah, kalau belum laku ya. Betul. Mobil ini akan kita detailkan. Bagusnya apa sih, kerennya apa. Iya. Tentunya tonton terus. King Gallery Channel. Kita akan lari ke mobil yang kelima. Okay. Dan saya tun terus di King Ri Channel. Oke. Kita sudah masuk ke mobil yang kelima. Iya. Masih dalam segmen mobil gagah perkasa SUV dari King Gallery. Dengan beraneka ragam merek, beraneka ragam rasa, dan juga beraneka ragam harga. Betul. Jadi harga 100 jutaan sampai 500 jutaan ada di King Gallery. Tinggal dipilih pemirsa.
datang ke showroom Kinder itu nggak percuma. Kenapa? Karena banyak banget mobilnya. Betul. Ada mau MPV, SUV, sedan, mau yang antik, mau yang unik, ada semua di sini. Ada semua. Dan lagi-lagi Kinder menyediakan, ya menyediakan fasilitas yang sangat beda dari showroom yang lain. Iya. Bedanya apa? Bedanya? Yang pertama, bisa tinggal nonton di YouTube Kinger Channel. Iya, di dipermudah. Iya. Oke, yang kedua. Yang kedua, mobilnya dijamin. Jadi tinggal nonton, enggak usah pusing ada jaminan ini, enggak usah balik full kok uangnya. Betul. Jadi tinggal pilih, tinggal transfer DP. Iya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kalau enggak percaya yang pertama, yang kedua, ya datanglah bawa montirnya, montir dewa-dewa kesayangan Anda. Mm-hmm. Jadi enggak beli kucing dalam selimut. Saya baru dengar kucing dalam selimut. Kucing itu dalam karung ya. Jadi beli kucing di luar kah? Di luar karung dong, biar kelihatan kucingnya. Iya, iya. Ya kita nggak bisa dalam karung mobil kita ya. Jadi selalu apa? Selalu amanah, iya, selalu terbuka. Itulah King. King Gallery. King Gallery, King Gallery, bukan yang terpercaya ya. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Terpercaya. Ya. Yang kedua, ini momennya udah mau awal tahun 2023 ini banyak momen. Banyak. Momen apa aja? Yang pertama, tahun baru yang pasti tahun tanggal baru. 1. Yang kedua, momen Imlek. Yang udah lewat. Yang ketiga, bentar lagi tanggal 14. Tanggal 14 Februari ini, momen apa? Valentine ya? Momen Valentine. Ya. Momen Valentine. Valentine. Ya. Cari Valentine. Buat Anda yang sedang cari cewek atau gacuan Anda, ya atau cowok gacuan mungkin ya, ganti mobilnya. Iya, biar di Valentine nanti diterima tembakan dia. Iya, terus. Apalagi gitu mobil yang ini ya. Apalagi pakai mobil ini gitu loh. Langsung diterima. Dan ditanya, belinya di mana? King Gallery. Langsung mertuanya nikah langsung ya. Oke. Terus ada momen apa lagi? Di semester pertama tahun ini. Ada momen puasa, Lebaran. Bulan depan dong, Pak. Bulan depan. Betul sekali. Kata bilang semester pertama. Iya. Ya. Di momen Lebaran nanti bisa dicari dari sekarang dong, boleh iya, dong. Iya, bisa banget. Ya, jadi nggak terburu-buru. Biar karena kalau terburu-buru dapat mobilnya nggak sesuai hati nanti. Iya, betul. Dari sekarang dari dicari sekarang. Momen Lebaran sebentar lagi dicari dari sekarang pemirsa. Pokoknya dicari banyak juga mobil buat mudik, betul nggak? Iya, betul sekali. Oke. Okay. Mobil keluarga banyak ya. Iya, tadi saya udah ngomong juga. Iya. Terus apa lagi? Oke. Okay. Saya ditemani oleh Nanda, marketing dari King Gallery. Ya tentunya di mobil yang kelima, kita punya apa Nanda? Kita punya Fortuner VRZ TRD AT Putih tahun 2019. Oke. Spesifikasinya dia tangan pertama, kilometernya di 73.000 dan pajaknya itu bulan 10 2023. Oke. Harganya berapa langsung aja dah? Oke, harga cashnya di 499 juta masih bisa nego. Nego habis-habisan ya. Nego habis-habisan. Untuk harga kreditnya adalah 475 selama 5 tahun dengan total DP 143 juta rupiah. Yeah. Angsurannya 10.324.000. Yeah. Ya, Desember kali ini saya babat habis aja udah. Babat habis ya, Pak. Yeah. Diskon total DP cukup bayar 100 juta rupiah. Wow. Gede banget Pak diskon. Harus diklaim, kalau nggak diklaim nggak bisa. Ya jadi potongan itu 43 juta rupiah. Yang artinya mobilnya di bawah 450 juta rupiah. Wow. Cuma 420-an, 430-an lah. Hitung sendiri nanti dengan. Dimana lagi ya Pak ya? Nggak, dimana lagi bukan di King Gallery. Kalau nggak, buat apa kita buat konten? Iya. Kalau nggak ada harga spesial buat para pemirsa. Bagi para pemirsa yang skip-skip pokoknya rugi deh. Setiap betul detail mobil akan saya berikan diskon terbaik. Jadi jangan di skip-skip. Mau di mana lagi dapat VRZ TRD 2019 harga di bawah 450 juta cuma 420-an. Betul. Cuma di King. King Gallery. Bayar cepet tiaw, 100 juta rupiah bawa pulang VRZ TRD tahun 2019 dengan angsuran 10.324.000 selama 59 bulan. Iya. Paket-paket Bali. Niaga Finance. Niaga Finance. Kurang jelas telepon Nanda 24 jam diangkat ya? Diangkat dong kalau belum tidur ya. Kalau belum tidur ya. Kalaupun udah tidur diangkat juga sama dia dalam mimpi. Oke. Ya, inilah demikian pemirsa untuk mobil yang kelima VRZ TRD 2019 dari mobil ke 1 sampai ke 5 aja itu sudah bisa pemirsa hitung-hitung dompetnya tuh. Iya, cocoknya yang mana. Betul. Ya, pokoknya King Gallery mempercepat, mempermudah mobil kesayangan dan impian Anda. Betul. Jadi jangan ditunda-tunda karena biasanya kalau habis review terjual. Oke, saya akan lari ke mobil yang keenam. Ada apa di sana? Tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke, di mobil yang keenam saya temani lagi dan lagi. Iya, betul. Lagi. Ada Karisma di sini. Marketing dari King Gallery. Iya. Kenapa sih kok tegang amat sih Karisma? Kenapa belum makan? Kayaknya ngeliat Bapak nih jadi tegang. Oh, kenapa tegang lihat saya? Nanti saya dibully pemirsa loh. Apa saya galak?
Gimana? Kita mau ngapain? Kita mau nge-review mobil ke-6 nih, Pak. Wih, keren. Iya. Bisa ngomong juga akhirnya. Iya. Oke, di mobil ke-6 kita punya apa, Karisma? Kita punya Wuling Almas RS Pro 7 Seater AT Putih tahun 2021. Waduh, iya. Keren banget. Speknya dong. Spesifikasinya di tangan pertama dari baru, kilometer masih 8 ribuan, pajak panjang bulan 10 2023. Buset, ini keren banget ya. Keren banget. Ini bener-bener gak sih 2021 kilometer 7.000? Betul dong, ini no puter-puter di King Gallery mah. Rekayasa nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Iya. Waduh. Jadi dari mobil Eropa ke Jepang, sekarang mobil tirai bambu kita punya ya? Iya. Mobil orang Cina loh. Kita punya. Iya. Wuling Almas RS 7-seater ya? 7-seater ya? Iya. Oke, harganya berapa cashnya? Cashnya kita dibanderol harga 365 juta nego. Oke, nego ya. Telepon iya. Karisma. Untuk kreditnya berapa? Untuk kreditnya di OTR 345 juta tenor 5 tahun. 5 tahun ya. Dengan iya. TDP adalah 108 juta 500.000 rupiah. Angsurannya adalah 7 juta 499.000 rupiah. Iya, dan di segmen kali ini saya akan potong, Karisma. Wow, cukup bayar berapa? 90 juta aja. Wow. Under 100 juta. Iya. Mobil 2021 cuma bayar 90 juta bawa pulang Almas 2021 seven seater, ada sunroofnya dan bisa dipintai ya. Iya. Halo Wuling, buka jendela, dia buka jendela. Dia langsung kebuka. Halo Wuling, buka sunroof, dia buka iya. sunroof. Halo Wuling, nyalakan radio, dia nyalakan iya, radio. Iya, otomatis ya kebuka. Betul. Kalau enggak percaya datang aja deh. Iya. Ya, nanti dilihat sendiri ini betul. Tipe yang paling lengkap. Jadi TDP 90 juta rupiah, iya. Angsurannya menjadi 7.499.000 rupiah. Editor tolong iya. ditulis, jadi jatuh harganya menjadi berapa tuh? Jadi potongannya 18 potongan juta. 18 juta 500. Ya, ngapain jadi 325-an iya, ya? Betul. 328. Iya. 328 juta rupiah dapat Wuling Almas 2021 wow. RS. Langsung bawa pulang nih ya. Bisa langsung bawa pulang. Iya. Buat kebutuhan Valentine Anda, buat iya. kebutuhan Lebaran Anda. Hmm. Di mana lagi kalau bukan di? King Gallery. King Gallery itu memang paling enak, Karisma. Datang lihat mobil yang satu nggak cocok, lihat kita kan banyak pilihannya. Iya, betul. Sesuai dengan kelasnya ada, di luar kelasnya juga ada. Iya. Mau sedan ada, minibus juga iya. ada. Ada juga SUV juga. Ada city car juga, iya, pokoknya betul. Lengkap dan semuanya bergaransi. Iya, no tipu-tipu, itulah iya. King Gallery. Oke, kita akan lari ke mobil yang 7. Ada apa di sana? Tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke. Kita sudah di mobil yang ketujuh. Ketujuh, betul. Mobil yang beraneka ragam, penuh rasa. Betul. Penuh merek, penuh merek. Tipe. Betul. Pokoknya banyak benar. Betul. Lari dari mobil Eropa, mobil Jepang, ke Jepang lagi, ke mobil China juga betul. Ada. Lari lagi ke mobil Jepang. Jepang. Ke mobil yang ketujuh. Kita punya apa, Rani? Oke, di sini kita punya Isuzu MUX Premier AT Putih tahun 2017. Untuk speknya, dia tangan pertama, kilometer 100 ribuan, pajak bulan 5 2023. Oke, ini plat Semarang ya? Plat Semarang, betul. Bagi Pak. Anda warga Semarang nggak perlu lagi balik nama, betul. Tonton unit ini karena kita akan berikan diskon besar-besaran. Besar-besaran, betul. Isuzu MUX adalah mobil, ya Isuzu sudah menggaungkan sebagai rajanya diesel. Betul, raja ya, diesel. Dan memang sampai saat ini masih terus banyak dicari oleh para pemirsa. Para pemirsa. Mau Isuzu MUX, mau Isuzu Grand Touring juga Grand tetap Touring. Dicari. Betul. Oke, harganya berapa, Rani? Oke, untuk harga case-nya dibanderol harga 395 juta. Nego sampai jadi ya? Betul, nego. Oke, kalau kreditnya berapa? Untuk kreditnya dibanderol harga 375 juta untuk tenor 4 tahun. Oke, dengan TDP 116 juta, 117 nih ya? 117. 117 juta, dan angsurannya adalah 9.213.000 rupiah. Dari segmen kali ini kita akan potong menjadi TDP 95 juta rupiah aja. Wow. Nah, bayar 95 ya, bawa pulang biasa. Isuzu MUX 2017. 2017. Rata-rata tahun muda ya. Betul. Cuman tadi muda. Doang apa Captiva tahun Captiva 2011. Captiva tahun 2011. Untuk apa? Untuk menyesuaikan kantong-kantong para pemirsa. Betul. Ya, 95 bawa pulang Captiva dengan angsuran 9.213.000 wow. rupiah. Yang artinya mobilnya menjadi berapa itu? Potongan 20 350-an ya. 350. Jadi 3,5. Kalau masih mau berminat serius datang wow. ya. Masih bisa lah dikit-dikit masih lagi kita potong. Masih bisa, betul. Pokoknya tinggal telepon. Rahani. Marketing dari King betul. Gallery yang paling. Yang paling. Paling kece dong. Ya mirip Ria Ricis. Betul, Ria ya, Ricis. Dari ujung. Dari ujung sedotan. Ujung kamera sini dong. Kok sedotan sih? Minder banget. Oh ya, dari ujung kamera. Oke. Isuzu MUX. Lagi dan lagi.
menjadi primadona ketika dikeluarkan. Apalagi kita pegang tipe yang paling komplit ya. Paling komplit. Isuzu Premier. Premier, Isuzu Mux Premier. Itu jarang ada pemirsa. Apalagi warnanya warna putih. Warna putih. Jadi buat Anda yang sedang cari Isuzu Mux, buruan datang, tinggal mumpung barangnya masih ada. Masih ada. Karena biasanya kalau habis review terjual. Ya, bikin gitu ya. Betul. Kadang-kala mobilnya pemirsa mungkin lihat 4 bulan 5 bulan lalu ada. Ada. Sekarang di review lagi. Artinya apa? Sudah terjual. Sudah terjual, orang jual lagi. Saya bingung nih, fenomena macam apa nih? Banyak pemirsa yang betul, banyak beli mobilnya, 2 bulan dia jual balik lagi. Betul. Mungkin uangnya kebanyakan. Katanya bosen, sudah dapat pengganti yang baru lagi. Betul. Banyak juga pemirsa yang mencoba-coba doang. Mm-hmm, ya. Betul. Dia sudah tahu rasanya, dia jual lagi. Jual lagi. Dia tahu rasanya, dia jual lagi. Kadang-kala satu mobil bisa 3 putaran. Mm-hmm. Tapi gak apa-apa, yang penting cuan-cuan dan cuan-cuan. Betul. Oke deh. Tanpa berlama-lama, kita akan ke mobil yang ke-8, mobil terakhir. Ada apa di sana? Tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke, kita lari ke mobil yang ke-8 yang terakhir di segmen video kali ini. Wow. Tapi ini bukan mobil yang terakhir karena masih banyak SUV yang akan kita review nih. Abis video ini. Iya. Episode pertama nih ya. Iya, episode kedua, pertama. Ketiga, sampai ke 100 kayak drama Korea. Oh my God. Oke, menarik banget ya. Oke, saya ngomong kecepatan ya. Iya. Oke, saya pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja ya. Tapi ya. Di mobil yang ke-8, tentunya enggak kalah seru. Tapi enggak cocok sih, Ko. Itu bukan pelan-pelan. Itu namanya apa? Itu alus ya. Alus ya. Oke. Di mobil yang ke-8, di sini kita punya mobil SUV yang enggak kalah keren dari 7 SUV betul, sebelumnya. Iya. Yang paling banyak dicari, paling banyak dicari, dan tentunya spesial tipe. Iya, ini limited edition. Betul. Talenta bukan kita punya apa, Anggi Amasa? Di sini kita punya Mitsubishi Pajero Dakar Roquefort Fosgate tahun 2018 warna hitam. Untuk spesifikasinya, ini masih tangan kedua, kilometernya 70.000 dan pajaknya bulan 4 2023. Wow. Lanjut. Oke, langsung untuk harga. Silakan. Harga cashnya di 510 juta dan harga kreditnya di 485 juta selama 5 tahun. Oke, jangan bilang mahal dulu. 510 nego sampai jadi telepon Anggia, yeah. Dan harga kreditnya adalah 485. Yeah. Dengan total DP adalah 145 juta rupiah. Okay. Dengan angsurannya adalah 10.541.000 selama 5 tahun ya. 5 tahun kombinasi. Dan di segmen kali ini, di konten kali ini, saya diskon habis-habisan dan memang hanya berlaku yang bagi yang nonton di konten ini. Oke. Ya, nanti kalau dari SPK nggak dapat diskon kayak konten ini nggak bisa diklaim. Iya, pokoknya jadi datang wajib dengan video ini. Iya betul, harus diklaim baru dapat dan nggak bisa komplain. Ya, betul. Ya itu syaratnya. Kenapa kita bangun King Gallery Channel ya. Supaya ditonton, nggak bukan di skip. Ya, oke. Okay. Anggi pasti kaget. Ya, cukup bayar 110 juta rupiah aja. Wow. Potong 35 juta di bawah. 110 juta dapat Pajero Dakar 2018 Roquefort. Betul. Roquefort. Ingat, ya. Bukan Pajero Dakar biasa. Iya, betul. Roquefort, emang bedanya apa? Bedanya ada speaker. Speaker? Iya. Pelek, body kit, ya. Dan lain-lain. Ya. Oke, jadi jatuh harganya berapa tuh? Jatuhnya pas berarti, iya benar. Kurang lebih 435 juta rupiah. Iya. Masih kurang puas potongannya. Langsung lagi aja datang. Pokoknya bagi Anda yang serius, apapun mungkin. Pasti. Dan biasanya kalau telepon Anggi pulang bawa? Mobil. Atau enggak habis telepon langsung DP. Iya. Ya, itulah kenyataan yang ada di King Gallery ya. Betul. Terus. Ini buat pemirsa lagi. Kalau pemirsa lihat mobilnya masih ada lagi, masih ada lagi di King Gallery, itu artinya apa? Artinya sudah mutar itu. Sudah mutar. Sudah cuan. Iya, jadi karena biasanya orang-orang yang beli di sini tuh pakai mobilnya enggak pernah lama-lama biasanya ya. Mereka kayak cuman mau experience aja nyobain mobil. Betul. Mobil ini karena uangnya saking bingungnya mau dibeliin apa. Mereka belinya ke mobil. Tapi fenomena ini baru terjadi di semester kedua tahun kemarin dan tahun ini ya. Mm-hmm, ya, cepet bener, banget ya. Baru pakai jual, jual. Bener. Apalagi yang konten yang viral itu tuh, Bang Rasman. Iya. Coba diputar lagi. Bang Rasman beli kita Mini Cooper. Iya. 2013 ya? 13 ya. 13. Warna biru dan juga ARV 2022. Ya, baru pakai seminggu dua minggu. Istrinya sudah pengen yang lain. Pengen yang lain. Itulah Sultan. Ya, cocok buat Bang Rasman memang Sultan. Ya, okay. Sudah ganti lagi beliau ya. Dan terjadi juga setelah fenomena itu terjadi juga bagi customer-customer yang lain. Iya, betul. Karena kan yang Sultan bukan cuma satu orang. Betul. Jadi fenomena macam apa ini namanya? Mungkin musimnya lagi begitu kali kok. Fenomena apa OKB apa Sultan-Sultan baru? Fenomenanya semua orang di Indonesia udah kaya-kaya. Ya, betul sekali. Duitnya lagi banyak ya. Betul. Jadi baru pakai sebulan dua bulan ganti lagi. Kadang tukar tambah ya. Itu benar-benar
apa ya, kalau apa bahasa kartunnya apa? Apa tuh? Wow, apa? Wow, mengerikan. Mengerikan. Uy, mengerikan. Gitu ya. Jadi orang kesannya kita nggak muter mobilnya. Iya, betul. Malah sudah lewat berapa kali. Apalagi sedona kita ya, sudah lewat berapa kali. Iya. Oke. Oke deh, pemirsa. Inilah mobil yang ke-8, yang tadi ya, harganya kita potong 35 juta. Iya. Telepon Anggia langsung. Pastikan dari mobil yang ke-1 ke-8 Anda nggak los iya. Untuk nontonnya. Iya, pastikan kalian punya salah satu mobil yang tadi kita sebutin ya. Betul. Dan lagi-lagi saya bilang, Kingal itu enak bener. Manjakan para pemirsa, tinggal duduk nonton depan TV sambil cowel singkong sama keju. Iya. Sama ngopi. Ya, iya. Tunjuk mobilnya, iya. Telepon Anggi, taruh menawar. Dan BP, kita akan meluncur. Kita akan meluncur mengirimkan mobilnya. Iya, betul. Nggak usah khawatir. Bagaimana kualitas? Ada jaminannya. Betul. Jadi nggak usah pusing. Kalau nggak sesuai, uang balik. Full. Itulah King. Galeri. Oke, nantikan konten kami selanjutnya. Karena habis ini akan ada SUV episode kedua. Iya. Mau tahu ada apa saja di sana? Tonton terus, saksikan terus King Galeri channel. Dan jangan pernah skip. Betul. Dukung terus King Galeri agar apa? Agar menjadi channel yang bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mencari mobil bekas berkualitas. Era sekarang lagi dan lagi Anda nggak perlu datang ke showroom-showroom. Tonton channelnya, irit waktu, irit ya, biaya. Betul. Efisien. Ya. Bisa nonton di kantor, betul. Bisa nonton di rumah, sambil boker juga bisa nonton. Betul nggak? Ya, tinggal tunjuk, tinggal telepon malah. Betul. Kalau bergema suaranya berarti lagi di WC gitu. Hati-hati ya. Oke. Okay. Demikian dari kami berdua, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dukung terus dan dukung lagi, dukung-dukung dan dukung King Galeri agar terus menjadi channel yang bermanfaat bagi para pemirsa. Like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Galeri Channel. Bye-bye.